So kenapa saya buat bisnes online? Di sini saya menunjukkan tiga kesyukuran saya. Pertama, saya diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersama dengan anak-anak dan juga saya bersama dengan family, sentiasa ada bersama family, terutamanya sentiasa ada bersama mak saya. Itu yang paling penting dan saya sangat seronok sebab saya buat bisnes forever. Sebab apa kita buat bisnes forever? Sebab saya nak berkongsi manfaat, nak bantu ramai orang sihat, nak bantu ramai orang ada duit dan yang paling penting nak bantu ramai orang ada masa bersama anak mereka. Impian dan matlamat saya, orang tu walaupun tak capai 100% lagi ataupun 50% pun tak sampai lagi, at least saya dah sampai dalam 20% untuk impian saya, iaitu membantu ramai ibu tunggal dekat luar sana yang ingin menjana pendapatan. Lately ramai juga yang datang dengan saya, Cikgu Ayu, orang-orang yang ibu tunggal yang perlukan bantuan, yang perlu sangat semangat, yang perlukan energi. Cik Su, boleh tak you share apa yang you lakukan untuk beri energi? So itulah yang saya seronok sebab saya boleh bantu orang. Dan bukan wang semata-mata tapi keseronokan untuk berkongsi manfaat. Saya adalah ibu tunggal yang ada tiga orang anak, alhamdulillah. So kat sini saya nak berkongsi tips tips sedikit lah. Saya ada dua orang fighter yang lahir lately 2-3 bulan yang ni. Yang sebenarnya fighter ini telah 2 tahun dia bersama saya, hanya tidur saja. Dengar saja dekat grup. Satu, jangan putus-putus sebagai seorang leader, jangan putus-putus memberi info produk, memberi info kesihatan dan memberi info bisnes kepada downline anda. Sebab kita, tanggungjawab kita sangat besar bila kita macam di upline, bukan sekadar untuk mencari wang tapi kita nak membantu ramai ada ilmu pasal kesihatan, ilmu produk dan juga ilmu bisnes untuk bawa mereka berjaya bersama kita. Okey, saya nak share dua cerita. Satu, saya punya ada caterer yang saya telah kenal dia hampir 2 tahun lepas. Tapi saya selalu ajak dia bisnes. Dia kata tak nak Cik Su, busy, tak ada masa, saya tak sempat. Tetapi apa yang buatkan dia teruja nak tahu pasal produk Forever, disebabkan mak saudara dia ada masalah kesihatan dekat hospital yang tak boleh, dan hospital dah tak aku dah untuk bawa balik. Tapi dengan asbab penggunaan produk Forever, alhamdulillah, tak sampai seminggu mak saudara dia boleh bangun. Allahuakbar, sangat ajaib ya. Produk Forever ni makanan sunnah yang sangat ajaib yang boleh bantu ramai orang dekat luar sana sihat. Alhamdulillah Cikgu Ayu, dengan asbab kesihatan yang dia dapat, sekarang dia merupakan fighter bersama saya. Dan saya tanya dia, kenapa nak buat Forever? Sebab isu itu yang Cik Su cakap dengan saya, sebab saya tak ada masa dengan anak. Saya seorang caterer yang sangat sibuk dan tak ada masa bersama anak. InsyaAllah dengan platform yang saya pilih ini, bukan mudah nak bertukar arah, tapi saya ambil masa untuk saya pilih. Alhamdulillah insyaAllah, mungkin satu masa nanti akan menjadi punca pendapatan saya bersama suami saya. Itu yang kita seronok. Yang kedua, saya ada seorang cikgu juga, Cikgu Ayu. Dua hari lepas di WhatsApp saya, Cik Su, majlis saya buat Forever. Saya kata saya tak tahu dia siapa sebab saya bertukar nama, tapi nombor tu setiap dengan saya. Saya WhatsApp dia tak balas, reply tak balas. Saya tanya dekat tim saya, siapa ada anak tim nama telefon ni. Dia macam cakap tak ada Cik Su, tak ada Cik Su. Tapi bila saya WhatsApp dengan dia, Assalamualaikum, siapa nama ni, boleh bagi nombor telefon, ID nombor untuk saya double check balik, are you aktif ataupun tidak. Walaupun kita tahu dia masih aktif, tapi kita nak tahu adakah dia ni boleh kita guide untuk bantu, dan siapa downline dia, siapa upline dia untuk kita terus berkongsi info tu. Rupa-rupanya dia cikgu yang saya kena halau hari tu. Saya pergi rumah dia nak follow up anak dia ada masalah kesihatan, anak dia ada masalah kesihatan sebagai seorang upline, nak tengok anak dia sihat macam mana, cara makan macam mana, dan nak kita tengok anak dia macam mana. Tapi bila pergi kat rumah dia tak buka pintu, Cikgu Ayu. Saya sangat sedih, ya Allah, ini ujian untuk aku lagi. Aku tahu tak apa ya Allah, dan aku tahu ni aku nak bantu dia, nak bantu anak dia sembuh dengan izin Allah. Tapi kita terus berkongsi walaupun tak ada reply, mesej tak balas, tak bagi masuk rumah. Kita pun beredar je, kita balik dengan tang kosong, dengan drive balik dengan sebab lah Cikgu Ayu. Tapi 2-3 hari lepas dia WhatsApp saya balik, ajar dia untuk buat bisnes. Malam saya call, saya kata kenapa tak hari tu saya nak datang rumah, kenapa tak jemput saya masuk. Dia kata dia dah fed up sebab tak ada maklum
balas ataupun tak ada feedback pada anak dia. Anak dia makan tak ada feedback. Saya cakap dia macam ni. Awak ikut tak jadual yang saya bagi? Setiap kali saya dapat klien Cikgu Ayu, saya akan bagi jadual makan. Berapa aloe vera, berapa propolis, berapa ATC, berapa ultralight, berapa probiotic. ML tu kena ikut line tu. Yang dua kali sehari wajib ambil. Kalau anak you ada masalah kritikal ataupun ibu you ke ataupun anak you ataupun siapa-siapa yang you ambil produk tu yang ada masalah kritikal, kena follow line yang betul supaya kita membantu untuk sel-sel mereka siap. Kalau dia dalam keadaan yang sangat teruk, tapi kalau produk makan tak cukup syaratnya, dia tak membantu untuk perbaiki sistem imunisasi badan dan juga sel-sel mereka. Sebenarnya kita punya produk ni bukan obat. Kita perbaiki balik sel-sel dalam mereka. Kalau mereka sihat, sel di mereka sihat, insyaAllah dia membantu organ mereka sihat. Automatically bila organ mereka sihat, badan dia akan directly akan sihat. Itu yang saya terangkan kat dia. Oh, macam tu eh. Ya, bukan mudah. Sebab anak awak daripada kandungan lagi dah ada problem. So, bukan mudah nak makan tak sampai satu VIP nak sembuh. Ini bukan produk ajaib. Tapi produk yang boleh membantu untuk perbaiki sistem imun anda. That's why you kena faham why you kena ambil produk ni ikut konsisten yang saya kena bagi. Itu yang saya ajar mereka, sebabkan dia kata, Cik So, saya tak sabar nak buat bisnes ni sebab saya nak bantu ramai orang macam anak saya. InsyaAllah dengan izin Allah, kita bantu ramai lagi untuk berjaya. Bukan sekadar wang, tapi boleh bagi kesihatan kepada kita sebagai seorang ibu. Boleh tengok anak kita sihat. Boleh tengok suami kita sihat. Saya juga terasa sebab saya buat produk ni sebenarnya saya nak bantu supaya ramai orang kat luar sana takkan kehilangan suami. Ajar maut tangan Tuhan. Tapi bukan mudah nak menjadi seorang ibu tunggal. Bukan mudah nak membina, nak menjalankan semua aktiviti rumah kita alone. Bukan mudah. Setengah orang bukan sangat mudah untuk bertukar pasangan. Tetapi itu soal jodoh. Tapi bagi kita seorang ibu, kita akan pastikan bagi do the best. Untuk bagi terbaik untuk anak kita, family kita, keluarga kita dan everything. Dan nak bagi yang supaya mereka seronok dekat sini. Walaupun berlaku berbagai rintangan, jangan putus-putus berkongsi manfaat. Ingat yang tips yang ketiga saya nak bagi, broadcast. Broadcast sangat penting. So kalau kita dah ada broadcast team, you kena monitor balik orang tu save tak nombor anda. Kalau orang tu tak save nombor anda, broadcast you tak masuk. Cuba double click dekat gambar tu, berapa orang boleh tengok dia you punya broadcast tu. Cuba double check balik. Kalau orang tak baca, you rugi je. You kena buat renew balik. Renew balik mana broadcast yang you ada tu supaya ramai orang dapat receive you forward punya produk tu. Dan kita nak kongsi info yang manfaat kan. Dan kita nak bagi yang terbaik untuk anda. Dan seterusnya, anda juga boleh guna tips yang seterusnya. Anda pergi dekat Facebook, anda pergi Messenger untuk hantar kepada kawan-kawan anda yang ada masalah kesihatan ataupun kawan-kawan anda nak buat bisnes. You guna branding you sendiri. You up you punya branding sendiri untuk you bantu ramai orang kat luar sana untuk dapat bisnes yang terbaik. Sebab saya tak pernah buat bisnes MLM. Saya merupakan seorang pengurus KFC. Bila saya buat bisnes MLM yang ni, saya rasa sangat seronok sebab saya love the product. Saya sangat cinta dengan produk. Bila saya tengok pada perubahan diri, badan dan juga anak-anak saya. Dan saya, anak-anak saya untuk pengawal Cikgu Ayu, 3 tahun, 4 tahun kita orang tak pernah pergi hospital lagi setakat ini. Alhamdulillah. Semuanya saya amalkan produk forever. Okey, apa yang amalan saya setiap hari saya amalkan doa daripada Dr. Rohidah bagi saya daripada masa saya mula masuk Forever. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Ya Allah, Tuhanku, kau muliakan ibuku. Maksudnya kita setiap hari kita doa untuk ibu bapa kita. Bila kita muliakan ibu kita, insya-Allah rezeki itu akan berganda-ganda untuk kita. Saya amalkan setiap hari selepas waktu subuh, pokoknya saya akan amalkan 10 kali. Setiap kali selepas solat. Subuh yang paling wajib lah. Selepas subuh saya amalkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Kita muliakan ibu kita, ayah kita. InsyaAllah hidup kita diberkati, dirahmati. Semuanya sangat seronok dan kita boleh bantu ramai orang. Ingat, buat satu bisnes. Niat kerana Allah, niat yang baik. InsyaAllah dia akan datang ya. Cikgu Ayu tahu tak? Mungkin ambil masa sikit eh. Cikgu Ayu tahu tak sembelit ni sebenarnya? Apa lepas ke sembelit tu? Okey, sebenarnya Cikgu Ayu, dulu saya buat bisnes forever, saya banyak main pasar malam, pasar tani, saya jenis orang tak malu. Saya nak cakap, saya sharing je. Tapi bila dah ada COVID semua ni kan, kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak sharing, kita duduk rumah je. Saya tak pandai sangat online, tapi saya belajar. Saya tebalkan muka saya untuk bercakap dengan online. Tapi Alhamdulillah banyak perubahan yang sangat positif, kita boleh buat bila kita buat bisnes ni. Dan kita boleh kongsi info tu dengan mudah dan orang boleh tahu. Sebab apa saya suka offline? Sebab bagi saya, bila saya berkongsi offline,
dia lekat dengan jiwa Cik Su. Sebab saya bila saya kongsi tu, saya rasa feeling tu. Ada perasaan antara interaksi antara saya dengan klien saya. Sebab tu dia kata, Cik Su, seronok dengan Cik Su cakap, Allah, sebab Allah izin. Sebab kita cakap yang baik-baik dengan kasih sayang, kan ramai klien kita akan sayang kita. Ingatlah sesuatu yang baik kita buat, niat kerana Allah, dan supaya sampaikan kepada arwah suami saya, insyaAllah. Dan semoga juga dapat keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Di sini Cikgu Ayu, saya nak dokong anak saya Cikgu Ayu. Suhaimah Mamat. Boleh Cikgu Ayu? Okey, boleh. Suhaimah Mamat. Hello, Suhaimah Mamat ada? Okey, Kak Suhaimah. Unmute Kak Suhaimah. Unmute dulu. Okey, boleh Kak Suhaimah? Assalamualaikum. Okey, Cikgu Ayu dengar tak? Dengar. Teruskan. Saya tak tahu kenapa dengan telefon ni. Bila saya buka kamera, tak boleh suara. Bila tutup kamera, suara boleh. Biarlah tak buka kamera, tak apa kan? Tak apa. Okey. Terima kasih kepada bonda saya yang mendukung saya pada pagi ni. Okey, semangat tak dengar dia sharing kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syurahli sadri. Wayasili amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Hari ni tepayaki rasa lain sangat-sangat sebab tak dapat nampak muka sifu kan, tapi dapat aura daripada Cikgu Ayu. Saya salah seorang kata orang bersemangat tengok Cikgu Ayu, kelas Cikgu Ayu, sharing Cikgu Ayu. Saya paling-paling sukalah memberi aura dan semangat untuk saya. Okey, saya nak share 3 kesyukuran saya kat sini. Okey, pertamanya bersyukur kerana Allah masih beri saya kesihatan dan kata orang aura-aura yang positif sentiasa masuk dan energi dalam kehidupan saya dalam Business Forever, alhamdulillah. Okey, yang kedua, kegembiraan saya memang saya nak share tentang anak saya Alisha lah. Dan saya terima kasih sangat-sangat kepada Cik Su, dia yang perkenalkan produk ni kepada saya dan kata orang mengubah kehidupan saya yang sedih menjadi ceria kami berdua sebab perubahan Alisha sangat-sangat ketara. Sekarang ni Alisha dah memang kata orang minat untuk ke sekolah. Dia dah umur 5 tahun. Sekarang ni dah pandai pegang pensel. Tapi arahan tu belum pandai nak ikut lagi. Tapi tak kisahlah, janji dia dah pandai pegang pensel dan pandai loret ikut suka hati dia lah nak loret apa pun. Jadi setiap hari, setiap pagi dia mesti nak pensel dan buku. 5 ataupun 10 minit. Tu lah, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur lah. Lepas tu berjalan pun dah semakin laju. Cuma tak boleh berlari lagi. Saya sentiasa upload kisah Alisha di Facebook. Bukan kata untuk ambil simpati, tapi kita sebagai ibu rasa sangat seronok tau. Sangat rasa best produk yang kita bagi makan anak kita ni. Anak kita kata orang ada keajaiban. Tu saya sangat suka. Dan lepas tu ramai yang PM saya tanya tentang produk. Tu yang saya sangat seronok. Macam Cik Su bagi tahu tadi, kita makan produk bukan setakat VIP saja kita terus sembuh. Sebab ni bukan produk ajaib, so kena istiqomah makan. Saya daripada awal mula dengan produk yang itulah saya pegang dan saya sentiasa sharing. Cik Su kata jangan berhenti bersharing, terus bersharing. Orang nak ke tak nak, lantak pilah. Yang penting kita makan produk untuk kesihatan anak kita. Saya bermula dengan ter je Cikgu Ayu. Ter sharing, ter makan produk, terkenal Cik Su. Ter. Dalam forever ter dan ter dapat income. Alhamdulillah. Dan makin ramai yang tanya saya macam mana produk ni, macam mana saya nak makan produk ni. Yang paling best Cikgu Ayu, macam mana nak buat income dalam forever. Tu yang saya rasa sangat seronok lah. Okey. Lepas tu berita gembira pagi tadi, downline baru saya yang duduk kat Ipoh tu Cik Siti, dia gabra sebab dia dapat VIP.
hari ni, tapi dia nak order barang tiba-tiba tak dapat cikgu. Tiba-tiba tak dapat cikgu Ayu. So dia call saya, macam mana ni Ma? Dah habis ke yang promosi pack tu? Sabar, sabar, saya cakap. Daftar bila? Dia kata baru 5 minit. Dia cakap, okey tak apa, saya tolong daftar, saya tolong beli untuk awak. So saya dah settlekan kerja dia, alhamdulillah dah selesai, dia dapat VIP seorang. Downline saya daripada Ipoh lah. Saya sangat gembira dapat bantu anak tim saya. Okay, so pesanan terakhir saya, jangan berhenti bersharing. Orang reject, kita senyum je. InsyaAllah kejayaan pasti menanti anda. Doakan saya Cikgu Ayu dapat settlekan F2D saya level 1 50cc. Dan doakan untuk anak-anak tim saya, 3 orang saya nak supervisor tahun ni, InsyaAllah. Okey, Cikgu Ayu, tu je lah perkongsian daripada saya. Okey, terima kasih semua. Okey, insyaAllah. Hebat betul lah sharing daripada upline dan downline ni ya. Cik Su dan juga Kak Suhaimah. Okey, alhamdulillah banyak yang Cik Su dah kongsikan. Nanti Cik Su boleh drop doa tu tadi dekat dekat Zoom chat kita ya, ada yang request tu. Okey, so memang alhamdulillah sangat. Dua, banyak tips daripada Kak Su ni tadi. Okey, dan juga didoakan. Saya tengok Alisha punya kisah ni daripada tahun lepas lagi masa tempah yaki kan. So banyak improvement lah setakat ni, alhamdulillah. Okey, so saya nak jemput EPCM. EPCM kita, Sean. EPCM Sean. Okey. Okey. Alright, Sean, morning. Morning, morning, morning. Okay, selamat pagi semua. Thank you, Tatuk Cikgu Ayu. Ataupun Tatin Cikgu Ayu. Okay, so hari ni bercukur lah. Okay, dapat buat sharing kan dengan lakan-lakan walaupun overtime kan. Tapi dah secepat lah. Wah, palu je tiga perasaan saya kan. First adalah sangat bersyukur lah sebab masih dapat sharing lagi. Kan, dapat jumpa tim-tim semua, rasa sangat happy lah. Nombor third kan, memang rasa sangat excited lah sebab asyik nampak kan semakin ramai lakan-lakan beli rumah lah, beli kereta lah, okay, achievement semakin besar. Jadi kan saya rasa apa tau, rasa kan wah saya ni old time kan, kena lagi usaha ni sebab dipakar oleh muda-muda. Jadi kena sangat usahalah. Okay, so memang cakap dengan tentang Cancun kan. The first kan, sebelum cakap tentang Cancun, nak tanyalah dengan kami lakan-lakan best kan. Ada beladik, okay, Jackie, okay. Nanti Sabtu ni kan tak sabar-sabar nak tengok dia punya FB live. Sebab dapat. Okay, so. Suara mana-mana. Okay, so cakap tentang Cancun kan, baru je cikgu yang cakap kan, wow, banyak kali flight lah. Saya tertinggal kan, dari Kuantan pergi ke KL punya flight, lepas tu Mexico pergi ke itu Moon Palace area sana kan, punya flight, wow, ada 2 flight lagi. Nampaknya, 5 kali, wow, memang touch-up ni, okay. Lama tak pergi travel kan, so 2 tahun pergi travel, tapi, okay, sekarang kan sekaligus naik kapal terbang sampai cukup-cukup. Memang sangat sukalah yang Moon Palace ni sebab kali lepas kan pergi kan asyik keluar pergi jalan saja. Okay, memang tak betul-betul enjoy hotel. Okay, itu Moon Palace Hotel. Kali ni pergi kan, rasa pergi keluar kan, pergi jalan satu kali je, yang lain punya masa memang tutup di dalam hotel je, mana pun tak nak pergi dah. Memang lepas sebab hotel sangat besar tau. Saya ingat kan masa kami nak dengan lakan-lakan kan, okay, kami cakap kan nanti makan tengah hari sama-sama. Okay, kami terkumpul di satu tempat lah. Okay, lepas tu jalan kaki pergi restoran makan. Mana tahu kan Dia sesat tau. Tak dapat nak cari. Wah, apa ni, ni hotel besar sampai kan boleh sesat. Lepas kami makan kan, kami ketawa gila. Apalah first time dalam hidup dia tersesat dalam hotel. Wah, ini memang dahsyat gila ni trip. Jadi siapa tak pernah pergi kan, memang pergilah. Ada satu lagi saya pun nak sharing lah. Okay, tahun 2015 kan, masa di Cancun kan, itu I pun kali pertama dijemput kan oleh, jadi sharing sebagai wakil Malaysia, sharing sebagai eagle manager lah. Jadi itu cerita kan sangat funny tau. Masa tu I tak tahu saya dijemput tau. Masa tu saya di Kota Palu.
Okay, masa jumpa orang kan, buat offline, jumpa-jumpa. Tiba-tiba habis tak, okay, presentation, habis closing kan. Tengok dalam phone kan, WhatsApp tu. Gila betul ni. Berbulu-bulu WhatsApp masuk, apa cerita? Tengok kan, wih. Saya dijemput untuk buat sharing. Okay lah. Rasa sangat happy lah. Mana tahu kan, masa terima email dari USA punya HQ kan. Dalam email cakap apa, kena bentang dalam English. Oh my English. Memang gila lah. Tapi masa tu, ada masa lagi kan. Jadi belajar English lah. Nasib baik kan, saya tak malukan orang Malaysia lah. Boleh bentang lagi, orang boleh paham lagi. Jadi kan, setiap kali, walaupun kami terima sesuatu, mesti ada gilanya something cabaran kan. Belajar English pun cabaran juga. Tapi kalau kami hadapi kan, wah itu memang excited. One is a lifetime, itu moment kan. Memang semua orang kan, memang tak boleh lupa punya. Saya rasa kan, di dalam forever kan, selain kami untung banyak wang, kami dapat beli harta ke, kereta ke, rumah ke, tanah apa-apa kan. Tapi yang satu lagi penting kan, kami kena ada leave the legacy. Sekurang-kurang kan, kami boleh tahulah, bagi tahu anak kami ke, cucu kami ke, lakan kami ke, tim kami kan. Okay, kami adalah okay, orang yang leave the legacy. Bagi cerita kan, satu cerita yang boleh inspire semua orang. Jadi kan, semua orang, saya memang rasa kan, sangat best tau. Okay, walaupun you hadapi apa je, kata anda dapat hadapi tu capalan kan, anda dapat selesai semua tu, you memang leave the legacy. Saya suka kan, dengar semua orang punya cerita masa di Facebook live ke, di tepan yaki ke, di Zoom kan, wah tengah macam pali lepas punya kickstart kan. Memang saya excited dengan speaker-speaker baru, sebab memang suka kan sebagai student duduk di depan komputer, buat nota, okay, belajar. Okay, walaupun old time pun kena belajar juga. Jadi, satu goal setting kan untuk saya sendiri, ni untuk tahun depan punya. So, saya kena belajar dengan banyak leader-leader baru kan. Okay, sebab nampak semua orang, wow, PNM kan, boleh pergi 200, okay, boleh pergi ke 300. Jadi kan, Sean Tan Olive pun nak buat satu goal setting. Tahun, sekarang sesama panel kan, tahun depan nak 30 line PNM, okay, dalam masa bulan yang sama. Jadi kan, nak cabar diri kan, nak settle CBM dalam masa 2 bulan. Itu saya pun goal setting. Okay, thank you. Wah. Semoga tercapai, Sean. 30 line PNM. Amin. Yes, you can. Okay, betul. Tahniah pada Sean sebab sahut cabaran sebagai guest speaker masa di Cancun, Mexico tahun 2015. Memang terbaik. Saya ingat lagi Sean dengan Olive atas stage masa tu. Dia bagi talk untuk semua Eagle Manager daripada 165 buah negara masa itu. Oh, memang terbaik sangat. Okay, so last saya minta, walau kita dah overrun lama dah 40 minit, dah 20 dan 15 minit dah terlebih masa, tapi saya nak panggil juga, ini last yang terakhir saya akan panggil, sebab saya minta, saya nak sangat beliau ni dekat hujung closing dia boleh bagi satu doa kepada kita semua. Okey, ini last daripada saya minta maaf kepada yang saya tak dapat nak jemput sebab kita dah terlebih masa. Okey, saya nak jemput LCM Ustaz Sofian. Ustaz Sofian. So nanti Ustaz dekat ujung nanti kena bagi doa dekat semua ya. Boleh, insyaAllah. Okay. Tak dengar Ustaz, tak dengar. Okay. Dia permute sendiri ya. Okay. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi, selamat pagi. Selamat pagi Cikgu Ayu. Selamat pagi semua sahabat-sahabat yang hadir dalam ni. Jadi sebenarnya bagi saya lah, saya tumpang kebaikan tuan-puan kat sini. Saya tumpang keberkatan. Okey. Semua sideline yang ada, upline, downline, semua yang ada, saya tumpang kebaikan mereka. Sebab apa tau? Sebab kita ni manusia ada kesibukan kita. Kesibukan. Macam contoh berita baik bagi saya yang patut saya syukur. Alhamdulillah saya baru dapat baby. Alhamdulillah, tahniah. Dua minggu. Okey, dalam minggu ketiga. Jadi ni memang kita ni sikitlah. Jaga itu ke hulu ke hilir sikit kan. Tapi kan, dalam masa tu juga saya rasa saya nak juga duduk dalam meeting Tempayaki, nak dapat sesuatu. Jadi Alhamdulillah, sharing daripada sahabat-sahabat tadi, daripada awal saya dengar, Masya Allah,
dia memberi inspirasi kepada saya. Jadi nak tak nak, sebenarnya walaupun kita rasa berat, kita rasa mungkin kita sibuk, mungkin kita rasa orang macam-macam kan, ada orang tengah sibuk, ada orang tengah down, ada orang tengah itu ini, tetapi jangan lupa untuk luangkan masa anda duduk di dalam circle yang positif. Ah, duduk dalam tempayaki. Betul, betul. Tak kira siapa host. Jadi di sini saya nampak satu apa kita kata kebaikan kan. Makna Sifu Dato' Desmond dah bagi Cikgu Ayu kan untuk jadi host. Maknanya kita kata ada satu, kita kata kita boleh nampak tau satu perjalanan. Satu perjalanan. Sebab apa tau? Orang berjaya ni dia bukan berjaya sorang-sorang, power sorang-sorang kan. Lepas tu dia gelak sorang-sorang. Gelak sorang-sorang, pakai kereta sorang-sorang. Bukan. Tapi kan, dia gembira dengan dia punya downline dia yang ke depan tu. Huh, memang best. Memang power lah sebenarnya. Kan? Nah, maknanya, bila dia tengok kan, dia boleh letak satu orang yang mana boleh menempati tempat dia. Bukan sama, tak sama. Tapi maknanya semua downline dan sideline kena tengok tau. Maknanya satu masa nanti, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, siapa Cikgu Ayu tu? Berkat istiqomah atau syarat dia. Jadi kita semua sama-sama. Kita jangan ingat kita ada memang masing-masing kan, Allah Ta'ala lahirkan kita mak ayah berbeza tau. Betul tak? Sama dalam forever, sama. Sebab tu macam kita lahir, kita tengok mak ayah saya, mak ayah kita, kadang-kadang mungkin ada orang mak ayah miskin, pakcik kaya, ada orang mak ayah kaya, ada orang mak ayah tak berpelajaran. No hal, tak ada masalah. Itu semua Allah dah bagi. Okay. Yang penting macam mana kita boleh bangkit dan cari contoh yang baik untuk kita. Itu dia. Macam saya kan, saya duduk di bawah Ustaz Haris, kemudian Ustaz Zul, kemudian Ustaz Din. Kemudian kita naik kan Sifu, Richard, Michelle, mana Sean dan Olive kan. Jadi walaupun kita kata upline kita mungkin akhirnya kita nampak kan non-Muslim, tak ada masalah. No masalah, tak ada masalah. Sebab di dalam bisnes ni kita dibenarkan berinteraksi dengan non-Muslim, tak ada masalah. Janji perniagaan itu telus, halal. Okay, itu penting tu. Sebab apa, ada orang dia silap faham kat sini. Okey, kalaulah contoh kalaulah satu transaksi itu transaksi tidak jujur, tak benar. Okey? Tak benar. Maka kita kena elakkan. Contoh kan macam dalam Forever kita diajarkan, dalam Forever tidak ada skim, tak ada skim piramid, betul tak? Jadi siapa pun yang buat skim contoh kan, kita kena elakkan benda tu. Siapa pun. Okey, sebab apa tau? Sebab saya percaya, selalu saya sebut pada sahabat-sahabat dan untuk diri saya juga, saya katakan, kita tengok pada founder kita. Itu adalah yang memang contoh yang paling powerful. Sebab apa? Sebab dia adalah, pertama, dia billionaire. Satu. Yang kedua, dia adalah orang yang berjaya. Ini penting tau. Sebab apa? Ramai billionaire, last kali tak berjaya. Nampak? Ada millionaire, jutawan. Tapi last kali tak berjaya. Dia akhirnya, dia merudum, dia bankrupt, dia habis. Tapi kita boleh tengok dan saksikan kita punya founder, Rex Mon, hingga akhir hayat dia. Nampak tak? Dia berterusan membentuk legasi-legasi orang yang berjaya. Sebab tu saya sebut, founder sangat powerful. Sangat penting. Okay? Dia pertama, dia billionaire. Dan yang kedua, dia adalah orang yang berjaya. Okay? Jadi, maksud dia punya marketing plan, tu yang nak tekan tu. Jadi, dia punya marketing plan, agak-agak macam mana? Banding dengan kita. Banding dengan kita. Sebab tu kita kena tepi. Kosong gelas. Kosong gelas. Marketing Rex Mon punya. Tu yang power. Sebab dia punya misi, visi semua memang tepat tau. Kalau kita tengok perjalanan agama kan. Dekat situ, ya Allah, kita kata. Makna Allah Ta'ala lahirkan pada orang yang bukan Islam tau. Okay, pada non-Muslim tau, dia punya visi, misi tu. Macam mana kita dapat membantu lebih ramai orang? Macam mana kita boleh, tengok dia kata, orang yang biasa-biasa merasai pendapatan luar biasa. Nampak tak? Dia punya kata-kata tu. Sangat berinspirasi. Okay? So, sama-sama kita share. Ni saya niat nak share ni.
Tuhan. Saya masih berusaha. Saya belum CBM lagi. Saya insyaAllah akan achieve Eagle Manager insyaAllah. Saya, apa kita kata, kita belajar daripada kita punya situasi yang berlaku. Itu pelajaran dan kita mesti shoot terus. Yang penting isi koma dan niat nak cari kebenaran. Niat tu. Jangan niat saya je betul. Jangan. Niat follow system. Datuk dah ajar kan? Okay. So setakat tu sharing. Cikgu. Apa okay. lagi? Doa. Doa untuk semua Ustaz. Penutup. Okay. So kita doa. Apa kita nak akhir ke? Doa dulu eh? Kita doa dulu eh? Ya, doa okay. dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya al-mursalin wa ala al-wasabi ajma'in. Ya awal al-awalin wa ya akhir al-akhirin. Ya dhal kuwatil matin. Ya rahim al-masakin. Ya arham al-rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala-galanya engkau permudahkan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah hamba-Mu. Kami adalah hamba yang penuh kesilapan dan kekurangan, tetapi engkaulah yang beri segala-gala kebaikan kepada kami. Engkaulah yang membimbing kami, engkaulah yang membantu kami, dan engkaulah yang permudahkan segala urusan kami. Ya Allah, kami adalah orang-orang yang sesat, maka engkau temukan kami kepada kebenaran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Janganlah jadikan cita-cita kami hanyalah sebatas keduniaan, hanyalah sebatas harta, tetapi jadikanlah cita-cita kami untuk mencapai nilai-nilai murni, mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa-siapa di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah. Siapa-siapa di kalangan kami yang susah, permudahkanlah. Ya Allah, siapa-siapa di kalangan kami yang dalam keadaan down, dalam keadaan depressed, ya Allah, engkaulah yang memberi kegembiraan. Jadikanlah hati kami, diri kami, menjadi sumber kebaikan untuk semua orang, menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Nabi SAW doa untuk kebaikan umat, itulah yang kami doa. Apa yang Nabi minta jauhkan daripada diri kami, daripada diri umat, segala perkara maksiat, perkara yang buruk, kami minta jauhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ustaz Sofian. Memang terbaik sangat sharing hari ini. Alhamdulillah. Sebab pula rasa hati. Okay. So last daripada saya, sambungan daripada Ustaz Sofian berkata tentang Dr. Rex tadi tu, saya nak share ada lima. Ada lima perkara yang Dr. Rex pesan dekat kita semua. Lima perkara ni buat sungguh-sungguh, buat istiqomah sampai bila-bila. Sampai mana you nak berjaya dekat forever. Lima ni. Take note. Okay. Last daripada saya. Yang pertama, bina solid customer base. Solid customer. Okay, dengan perfect follow up dan juga customer service. Perfect customer service. Okay, and then yang kedua, guna produk. Dr. Rek kata guna produk semaksimum yang mungkin. Yang ketiga, aktif 5CC. Bukan kita je yang buat 5CC sebab kita nak jadi contoh kepada rangkaian kita, downline kita. And then yang keempat, sponsor every month. Recruit, jangan berhenti Ini nyawa dalam business networking ni sponsor. Okay, and then yang kelima, fokus kepada insentif. Okay? So ada lima perkara yang penutup kita pada hari ini. Saya minta maaf jika ada terkurang daripada saya. Saya terima kasih kepada Datuk Sifu Desmond kerana beri peluang kepada saya untuk jadi host anda pada hari ini. Dan last kita nyanyikan lagu semangat kita sebagai penutup tempayaki pada hari ini. Okay, Catherine, ada lagu dah? Okay. Ashon, lagu.